Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Acep Cita Satwa. Untuk hari ini kita ada informasi dari warga ya, dari warga. Katanya ada ular kobra besar. Jadi coba kita bertanya sama petani ya, petani yang di sawah. Kita coba tanya, apakah benar ada ular king kobra besar atau kobra biasa ya, atau bisa disebut kobra Jawa, teman-teman. Oke. Tetap lanjut ikuti terus jejak kami ya. Oke, next. Taring belakang teman-teman, coba kameramen lihat, kameramen dekat kameramen. Nah. Udah dapat di sini. Dan dia menyuntikan bisanya itu melalui taring belakang teman-teman, dari sebelah sini ya, ujung belakang rahang kiri kanan dia memiliki taring yang panjang untuk menyuntikan bisanya. Dan efek dari gigitan tersebut bisa dibilang berbahaya ya, bisa dikatakan berbahaya karena dia memiliki berbisa yang menengah. Oke, ngomong aja lagi. Hari ini kita lanjut petualangan kita untuk ke lokasi king cobra yang besar, teman-teman. Semoga ketemu ya, teman-teman ya. Terus ikuti terus petualangan kita berdua di Acep Cita Satwa Channel. Oke, yuk next. Oke. Kita udah sampai lokasi di mana tempat penemuan kobra besar menurut warga ya, menurut warga setempat. Kita coba telusuri area perkebunan, terus area persungai ya, area sungai kita telusuri, semoga aja bisa ditemukan ular kobra besar tersebut, teman-teman ya. Oke, ikuti terus petualangan kami di channel Acep Cita Satwa. Tetap stay.
keluar. Dan bisa keluar Dan. Oke. Oke teman-teman, kita akhirnya menemukan king cobra besar yang disebut warga. Lihat, lihat teman-teman. Ya, ngepup teman-teman. Jumbo. Coba kameramen agak deket, cuman jaga jarak ya. Jumbo kali. Lihat, ketika ular asli pres alam, dia mengeluarkan kotoran teman-teman. Badannya hampir setipis kaki saya ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di rumah jangan pernah ditiru karena adegan ini sangat berbahaya. Coba kita berinteraksi, kita ajak interaksi. Hei, karakternya ajib, asli alam. Saya coba teman-teman. Sampai saya asli jumbo banget, aduh jumbo pisan nih mas tuh. Kade kan siap. Coba, awas siap. Dia memiliki kepala yang besar teman-teman. Kepalanya hampir dari 4 jari ya. Besar 4 jari. Dan tendungannya itu udah hampir segini. Mantap sekali. Gak sia-sia teman-teman dapat informasi dari warga. Dan kita bisa menemukannya. Mungkin tak lagi rezeki kali ya. Jadi apa kemungkinan hari apesnya si ular? Ya. Mau kita ajak. Coba tang kepalanya Kang Alif. Kita coba tang kepalanya ya. Biar agak aman. Agak ketengah dikit ya. Asli ukurannya jumbo. Jumbo parah. Ukurannya jumbo parah. Karena edan. Kalau pres alam begini karakternya teman-teman. Dia tidak bisa diajak berinteraksi. Jum. Deketinlah posisi yang terkecil. Coba kita deketin. Mana?
Udah kalang kan sambil bayang-bayang. Kalau King Cobra itu fokus sama satu gerakan teman-teman. Gerakan teman-teman. Satu pandangan. Kalau udah pandangan ke depan ya tetap saja ke depan. Tapi jangan ditiru. Buat teman-teman di rumah jangan ditiru. Ini hasil alam, asli pres alam ya. Coba kita tangkap ya. Asli jumbo parah ini. Sampai di sini saja karena tim kami lupa membawa kantong reptil yang berhubung tidak membawa kantong ya atau tas. Kita cukup sampai di sini dulu aja video kali ini, dan next video selanjutnya tetap ikuti terus jejak kami kita berdua ya, atau petualangan kita berdua di Aceh Pecinta Satwa Channel teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe dan juga share. Biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya.